Kita mau ke mana Pak Yun? Lombok. Tapi teman dah, teman. Gimana Mas? Bagus kan Mas ini? Wah, Ari pakai apa aja bagus. Gak heran, gak heran. Apa depan? Apa tuh? Ini malam kedua game ya, kita manggung berturut. Enggak, tadi Mas Lasso katanya banter banget loh, banter banget loh. Tadi bilang katanya, ah dia mah ngayuting nih ketemu aku sama Mas Lasso, udah lama gak ketemu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita mau ke mana Pak Yun? Lombok. Oke, habis liburan kulitnya hitam. Bali. Dan ini ingetin ya guys, lagi banyak influenza A. Apa itu Mas? Influenza jenis baru. Kagirain bos yang aku ya. Oh iya. Aku agak kena flu. Covid. Kita kan sekarang beda tipis. Iya, memang iya. Kalau iya, di tes kan? Mungkin ya. Di Jakarta sedang lagi banyak influenza karena musim pancaroba. Kita mau ke Lombok. Teman-teman Baladewa udah lama ini nggak main di Lombok ini. Lama banget. Lama banget ya. Aku dan Dewa lama banget nggak main di Lombok. Mudah-mudahan besok malam jadi kenangan yang mantep. Aku akan meskipun sedang agak flu, kita ketemu Mas Andre nanti game. Oh iya. Mas Andre dari Bali langsung ke Lombok. Baju baru lagi nih. Enggak, baru belum dipakai. Asik lagi Mas Yun. Ah, asik rek. Nah kalau gini aku mau Mas. Mahal ini ya Mas. Ya potong gaji aja lah, boleh nggak? Mau aku nih, sumpah. Kamu gaji banyak, sepatu mulu lebih banyak. Coba ya. Kita syuting, kita syuting. Ini lama tuh. Harga 850.000. Sama, ini aku gratis, dibeliin. Ya tapi harganya? Lupa Mas, sama dikasih Mas. Mas kok Mas Ari pakai Converse terus sih? Jenis-jenis itu ya? Iya. Dengan berbagai macam bentuknya, karena kakiku ini lebar ya. Lebar dan ini ku tinggi. Nih, kaki petani. Jadi kalau ini kan talinya sampai sini. Iya. Dia bisa melebar. Aku ini nggak bisa pakai. Ini udah pasti nggak bisa pakai karena ada ininya. Nike Air, Nike-Nikean itu nggak akan pernah bisa pakai. Aku bisa pakai tapi nomornya digedein, tapi jadinya kayak ngoplok, goofy, iya, ngoplok, iya, iya. Terlalu panjang. Iya benar-benar. Jadi aku setia pakai gini dan beberapa jenisnya atau sekalian sepatu boot. Kalau LV mas? Dimakan. Ceritain, ceritain. Aku punya waktu aku sembuh kanker. Konser gitu. Ya mempersiapkan konser ke pertama setelah sembuh kanker itu aku menghadiahi diriku sendiri dengan membeli sepatu sekalian mereknya Louis Vuitton untuk konser memang. Iya. Harganya cukup mahal lah. Sepatu termahal yang pernah aku beli ya ini ya, ini ya. Dimakan rayap. Nanti tak tunjukin ya fotonya. Ada kita sudah masukin di vlog kemarin Malaysia. Oh, oh data. Iya ada. Yang sama Alessa itu. Oh. Yang basic dong cerita ini. Kita udah sampai di Lombok. Ternyata aku ngingetnya sama Yuyun, pertama kali kita terakhir kali kita ke Lombok itu sekitar 2014-2015. Ya. Main di kafe di daerah apa kalau Senggigi ya, daerah Senggigi ya, ya. Di daerah Senggigi kan. Tapi mainnya cuma di kafe. Kafenya tapi cukup besar. Besar, penuh banget waktu itu mungkin. Mudah-mudahan besok ramai juga. Amin ya. Bagaimana penerbangan Mas? Aku dengerin podcast. Podcast apa itu? Politik. Seperti biasa. Tapi sempat ketiduran bentar. Selamat sore ya. Pak. Oh ya, halo Mas. Saya Doni Pak, Hotel Manager di sini. Ya, ya. Di tim kita. Oh iya. Halo Mas Arya, selamat sore. Halo. Gua Agus ini, ya. Sore Pak. Keren, keren, keren. Hotelnya keren, keren, keren. Selamat datang Bapak. Ya. Oh, keren hotelnya. Hari. Ya. Gimana perjalanannya Pak Ari? Lancar, lancar. Wah, oh, cakep hotelnya. Terima kasih. Langsung laut ya.
Langsung pas ini pakai sejajar no hotel ya? Betul, sejajar no hotel. Apa tadi mana? Masih sana? Pas sebelah kiri kita sekarang. Oh, udah sampai nih di hotel apa? Pullman ya? Pullman, betul. Ini aja. Ini bagus kan? Iya, mas, bener mas. Ya, bapak-bapak banget ya. Wih, sepatunya tumben model kayak gini mas. Ini sepatu yang aku beli di konser tunggalku tahun 2013. Kemarin sempat copot ya, Cak? Yang copot. Terus dilem dan dijahit lagi. Sekarang dipakai Dewa. Kalau Dewa itu kan kesannya harus macho ya. Aku macho enggak? Macho dong. Kalau itu coba. Asik banget lo, yang mesti lo. Jadi di ini kan tahun politik ya, teman-teman ya. Di dalam tim kita sendiri juga tidak sama pilihan-pilihannya, tidak sama ya, saya nggak akan membocorkan, tapi tidak sama, tapi kita tetap rukun. Yuyun punya pilihan lain, saya pilihan lain, Ica ini PE asisten saya punya pilihan lain, kamu sendiri juga punya pilihan lain ya. Oh nggak sih, tiga presiden doa. Ya maksudnya kita nggak ada yang sama, ada tapi lagunya itu mas harus sama. Bebas bicaralah, tak harus dengan saling membenci, dan berjanjilah semua untuk bangsa ini. Hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Itu endingnya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Tapi kok udah nggak ada ya video klipnya? Ada kenapa ya, di take down ya apa ya? Padahal itu lagu saya ciptakan khusus untuk pemilu tahun 2019 ini ya. Judulnya Tak Harus Sama. Sekarang aku kalau manggung udah mulai pakai maskara karena banyak putih-putih. Uban. Maskara tuh emang harusnya dipakai di mana ya, Cak? Bulu mata. Di bulu mata. Sama alis. Ya. Kalau Yun keren kan ubannya. Kenapa sih disemirin? Bosen. Wah, anjir. Malam ini di Lombok 27 Oktober ini adalah pertama kali ya, setelah 20 tahun tepat Arlasu dan Diaman di sini. Itu pun saat itu terpisah. Arlasu bersama band ya, jadi konser atas nama cinta ini ya, tour ya. Iya. Dewa 19 tampil, aku cuma main di kamar saat-saatnya. Dan malam ini Lombok 20 tahun akhirnya kita reuni di Lombok. Jadi teman-teman yang datang malam ini adalah saksi sejarah. Kita sudah menua. Dan Arlasu dulu gondrong, sekarang sudah cepat rambutnya. Menu makan malam ini apa, Mas? Udah makan belum? Oh ya, untuk teman-teman dulu kan ada konten makan raja-raja ya, yang sangat cukup dinantikan. Tapi aku udah enggak bisa jajan sembarangan ya, dikarenakan perutku setelah sakit kemarin. Jadi ini kita tinjau menu makanku, sekalian makan ya, Cak. Ini buah yang aku makan. Aku makan buah hanya ada 2 buah yang bisa aku makan, yaitu pepaya dan semangka. Oh, kurma udah enggak bisa ya, Mas? Kurma ya, ya. Tapi kurma kan bukan untuk setelah makan. Ini makanannya, lihat nih. Nasi putih. Oke. Ini adalah ikan salmon ya, yang di pan itu artinya digoreng tipis, minyak tipis, kemudian jagung rebus dan brokoli rebus, hanya garam sedikit tanpa apapun, tanpa merica, tanpa ini. Dan kemudian ini sausnya ada kecap dan ini saus teriyaki. Apa dulu ya, sembuhin makan terus ya. Itu closing ya? Enggak, makan terus ya. Oh, closing-nya. Iya. Bener-bener ya, awalnya juga gitu. Makan yuk gitu ya. Gitu. Makan terus ya terus. Oke, Mas. Oke, teman-teman, kita makan. Ini aduh, lama berapa tahun enggak pernah bikin konten ini. Aku rada pilek, jaga kesehatan ya. Lagi musim pancaroba. Di Jakarta banyak yang kena flu karena pancaroba. Ini rasanya nyaris flat.
Manis. Ini game. Game. Ya kan? Sisa sedikitnya. Makanannya makanan sehat banget ya, Mas? Ya. Makan bersih apa-apa istilahnya. Orang kalau bilang bang, clean apa? Clean eating ya, makan terus sehat terus. Berarti next Carlos kita harus cobain ini kali ya, Mas? Nanti kurus ya. Konten terakhirnya mana Carlos ya? Langsung aja ya? Kayak lupa lagi, Mas. Coba ntar dicek deh. Iya, Gem. Oh iya, iya. Iya. Kan masa pandemi itu. Oh iya, nyobain. Di rumah. Iya, iya, iya. Benar. Aku nyoba laso. Dia nyoba laso Maya. Aku nyoba ayamnya dia. Iya. Iya kan? Tadi yang. Gila kan? Ini makannya. Dan ini aku seneng nih. Ini ya. Gorengnya enggak digoreng celup, Gem. Gorengnya benar-benar goreng cuman goreng tipis, minyak tipis. Tumis. Kita juga mau mampir di rumah Bupati dulu ya. Berarti apa Lombok Tengah, Yun? Lombok Tengah ya. Ulang tahunnya Lombok Tengah. Oh, oke teman-teman. Aku makan dulu ya, fokus ya. Sekali lagi saran buat teman-teman, ayo kita memulai makan sehat agar kita bisa lebih sehat lagi. Dan mudah-mudahan semua yang nonton diberikan kesehatan. Amin. Di sini langsung kita berangkat ke venue untuk manggung. Oke. Okay? Kepikiran untuk makan lagi, Mas. Selamat makan, Mas Ari. Terima kasih. Selamat makan semuanya. Sehat terus ya. Lagi bikin kopi ya, Mas? Bukan dong, teh dong. Oh. Bang Ji. Yang sampai sekarang belum mendapat respon. Minum teh encer banget, Gem. Untuk penghangat badan. Sebelum manggung, dan gulanya juga gula jagung ya. Gula diet yang cuma beberapa butir aja. Ini encer banget. Yang penting badan hangat. Untuk pemanasan vokal. Vokal fry. Wow, 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 wow. Oke teman-teman, Lombok. Kita bersenang-senang malam ini. Nyanyi bareng, tidak ada kerusuhan sama sekali ya. Sampai ketemu di lapangan. Ini kita di rumah dinas ya? Rumah dinas ya? Lombok? Lombok Tengah. Ulang tahun mereka. Iya. Aduh gak ada. Gak ada. Berarti Mas Ari gak jadinya nih? Aku mau yang diundang sebagai tamu ya. Enggak ada, iya kan? Lupa panitianya. Aku ikut balapan ini ya. Reok ini ya. Kalau yang Green Mile itu yang disetrum mati akhirnya ya. Ini kita ngomongin apa tadi? Film, ada dua film. Judulnya apa? Lupa, ya kalau Green Mile kan yang iya, mati. Iya, yang nungguin. Yang ini. Dua jam di sana. Sekarang ya? Matli. Iya. Gen. Hei, Kak. Asik. Bener ya? Bener, ganteng, Pol.
menghormati budaya lokal, kearifan lokal. Kak, Kak Firsa. Ya, ayo. Pengen. Siap. Wapi. Wapi. Temen dah. Temen. Bagus. Gimana Mas? Bagus kan Mas ini? Ari pakai apanya bagus. Daniel paling pintar. Gak heran, gak heran, gak heran. Ke laki-laki aja dia begitu. Aku lo mau DVD-DVD bacakan kan film-film itu. Hilang yuk. Cakrame lo kan apa-apa nih kok sebelum lu. Tembus pandang bisa. Iya. Aduh ya, murah. Heeh, ternyata. Yang paling murah itu. Iya. Sak peti aku deh DVD bacakan sih asal di-play kan. Iya. Aku tak buat ikan. Iya. Leka, musik berpul. Iya, ngerendek kabe. Iya, ngerendek kabe. Iya. Gendek sih noe. Gendek. Gendek sih kan tadi ya. Ya bukan. Gak apa-apa. Masih gendek ngasih produksi. Itu penipuan terbesar. Penipuan terbesar. Mereka dulu mengaku lebih mahal dari kaset kan. Padahal itu lebih murah dari kaset. Tampak depan. Orang mau angkat. Mau angkat. Mau angkat. Mau salah satu dosanya itu ya. Oh, salah satu dosanya industri. Lah apa dosa? Iya, banyak dilawan. Iya, fisik. Iya, tapi harga dasarnya kurang daripada kaset. Itu kan dosanya. Enggak, mungkin dia enggak ada bakat botak juga. Di keluarga ada bakat botak. Eh, botak botak biasanya. Bakat. Oh iya, Mas. Nah itu. Iya, Masku ya. Ya aku bakat putih, juga botak. Gak brodol tapi putih kabel. Ini putih ya, kabel. Ini setuwa ya putih ya. Bakat putih. Ya apa sih bakat putih. Ini setuwa ya putih lah. Aku bakat putih rambut kejadian. Ini setuwa soalnya. Tutup bakat-bakat. Tutup bakat-bakat. Kita yang panjang tapi umur orang-orang kita cintai juga panjang. Harus dicabut semua penyakit dari dalam tubuh kita. Amin. Dan ditanamkan imunitas yang baik. Amin. Lalu kita dijauhkan daripada kecelakaan darat, laut, dan udara. Amin. Daripada bencana alam, amin. Dijauhkan daripada bahaya api, amin. Dijauhkan daripada bahaya petir, amin. Dijauhkan daripada bahaya listrik, amin. Dijauhkan daripada bahaya binatang buas, amin. Dijauhkan daripada bahaya yang disebabkan oleh kelalaian orang lain, amin. Juga disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, amin. Dijauhkan daripada bahaya maling, rampok, dan penipu, amin. Dijauhkan daripada bahaya binatang buas, amin. Dijauhkan daripada bahaya binatang melata. Bakteri, virus, jamur, dan parasit. Amin. Lalu diremajakan organ-organ tubuh kita ya Allah. Amin. Dijauh ditutup aib-aibnya dan dibuka rezeki selebar-lebarnya. Amin. Lalu kita orang yang jahat kepada kita dihancurkan dan diperbaiki anak-anak kita. Amin. Amin. Dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam tubuhnya yang ditanamkan imunitas yang baik
Lalu kita semua berdoa, semoga 2024 kita memiliki pemerintahan yang baik dan maju untuk Indonesia. Terima kasih Lombok Tengah. Malam ini adalah malam yang sangat berkesan bagi kita semua. Gimana mas malam ini mas? Ini seru ya, meskipun tadi ada sekitar 4 lagu yang dipotong karena kita tadi kebanyakan kelamaan nongkrong ya di diundang Mbak Bupati tanpa bermaksud menyalahkan ya. Ya kata mungkin seneng, terus akhirnya jam manggung kita agak molor. Jadi manggungnya agak buru-buru dan ada 4 lagu yang dipotong, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita atas suksesnya pergelaran ya, pernikahan juga ya gitu. Jadi hari ini tadi adalah konser dalam rangka merayakan pernikahannya Yuka. Lah ini tatonya. Terima kasih Lombok Tengah. Mantep. Tadi mic-nya dilempar ya mas? Iya Dani, gak tahu kalau mic itu mahal. Dia biasa pakai mic murah soalnya. Selamat malam Mas Ari. Malam Mas Gemma. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam. Bagaimana Mas Irfan, sudah menemukan kekasih? Gak boleh ya? Mau merit tanggal 3. Oh, ngundang Ari Lasso dong. Ari Lasso nyanyi. Di mana? Nanti. Nanti. Bandung. Mau menikah di Bandung. Ini malam kedua game ya, kita manggung berturut. Tadi malam di mana? Di Lombok. Lombok. Malam ini di Jakarta. Lelah tapi kehadiran sahabat-sahabat lama ini Mas Irfan, sahabat, nah terus ini, coba belokkan ke kiri kameranya, iya, orang lama, manajernya band dunia, band JP, band JP cu, acara JBL Festival, tadi ada coklat, ungu, itu siapa lagi? Pamungkas. Sekarang dewa sih Mas. Udah lancar ya guys. Amin. Tidur bagaimana mas? Baru berapa jam cak? Tidur. Ya aku nanya Mas Irfan tidur bagaimana Mas Irfan tidur? Enggak tidur Mas Ari bagaimana? Kan kurang tidur pasti dong. Udah mau mulai ya mas? Udah mau mulai. Ini sahabatku dari LA. Mas Fadli yang selalu nemenin aku di LA sama Dewa. Habis mau ngundang, Yun! Mau ngundang Ari Lasso Band. Oh iya. Masyarakat. Siap. Masyarakat. Mas Baik, mana juga masyarakat. Bulan apa? Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan tapi setelah pemilu paling akhir Maret. Iya dong, iya dong. Maret ya. banget loh. Tadi bilang katanya, dia emang ngayuting nih ketemu aku sama Mas Lasso, udah lama gak ketemu. Jadi kan harus ada bukti otentik. Selesai guys, 2 hari berturut-turut, tadi malam di Lombok, malam ini di Jakarta, semuanya pecah. Soalnya keren, penontonnya keren ya, cakep ya energinya. Banget. Karena Mas Ari enak banget lagi. Tahu gak kesuksesan malam ini karena ada dukun. Dukun nih, 2 dukun. Happy wedding ya nanti, Mas Irfan.